Jadi truk yang trailer ini melaju dari arah Lamongan menuju Gresik. Sedangkan yang R3 dari arah barat menuju ke arah Gresik juga. Menurut informasi dari saksi, yang R3 mau menyeberang, namun dari truk trailer sudah tidak atau telat rem. Ada kemungkinan rem blong atau gimana? Masih diselidiki, kami masih selidiki. Ini turunan ini kan sering ini, dan apa evaluasi dari lantas? Yang pertama, kami himbau untuk kepada para pengusaha trailer-trailer, yang perusahaan trailer, untuk mengecek lagi kondisi-kondisi kendaraannya. Kalau memang tidak sehat atau memang ada kendala, tolong jangan dipaksakan untuk melaksanakan atau melakukan perjalanan. Akibat ini kan berapa yang meninggal? Meninggal satu, yaitu pengendara mobil R3 atas nama Mas Giono. Yang satu lagi luka-luka. Sopir truk. Sopir, penumpangnya masing-masing satu. Medcom.id, a part of Media Group Network. Bubur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.